Tengkleng. Makanan keras ini, Pak. Makanan keras. Oh. Tengkleng itu kan suara dadi. Ini sayurnya berbahaya, Bu, ini terancam. Oh, enggak, ini bukan mentah kok. Kalau mentah terancam. Ini kan. Oh, bukan. Ditanyakan apa Pak itu terlalu panjang. Mohon maaf ini ya kritik ya pertanyaan, tapi kita sering untuk ada opsi solutif yang kematan di alami. Wah. Ini kita kritik mikir pelanggan kuat Hasan. Kiamat itu nggak akan membahas. Jadi bayangin gitu. Bahasa untuk mineral dan tambang itu adalah eksplorasi dan eksploitasi. Extractive industries, ekstraktif, tahu artinya ekstraktif. Itu adalah industri yang dia adalah mengeruk. Teman saya agak kasar membayangkan. Jadi gini, seorang gadis bumi, gadis misalnya, dia adalah pohon, kemudian lebat, tanahnya subur, airnya jernih, kemudian dikeruk. Nah, dengan cara yang eksplorasi, dengan cara yang ekstraktif, ibarat kata dia diperkosa. Apakah orang yang telah diperkosa bisa menjadi perawan lagi? Mungkin kalau kalian punya teknologinya akan mengatakan bisa, tapi hampir mustahil. Ada perasaan yang ternodai, ada rasa sakit yang dijual. Jadi menjadikan kembali hutan atau lokasi menjadi green kembali itu hampir tidak mungkin. Bahwa mengurangi atau menuju ke arah yang kembali itu bisa. Saya pernah menyaksikan. Ya, sekarang rombongan akan menuju ke Museum Pers di Solo. Tapi
nanti mungkin sekolah dari teman-teman ya gitu. Itu bisa kita ulang, kita seri di situ ngambil di mana. Tetapi satu lagi masih kurangnya kan. Ada. Dia pecinta Messi, Pak. Iya, tiba-tiba diganti. Aku cinta Messi. Iya, maksudnya dia juga Messi juga. DP-nya juga.